Oke, kawan-kawan, berjumpa kita kawan-kawan. Hari ini ada sebuah lori tonggesnya terbalik di jalan ini, jalan Telekom ya, Tawau. Oh, beginilah keadaannya ya. Kesesakan lalu lintas, tapi nasib dapat dikawal oleh trafik lah yang cepat datang ke lokasi. Tapi tidak tahu apa puncanya sehingga dia terbalik ini kawan-kawan ya. Oh, ini dia ya. Ini dia lori ya. Muatan tonggas inisial nih kuning. Oh. Itu dia kawan-kawan. Ini di area Tawau ya. Sekarang berlaku, kejadian berlaku di Ngam-ngam, persimpangan lampu 4 ya. Persimpangan lampu 4. Traffic light di Jalan Telekom mau menuju ke Batu 3, Apas dan juga naik ke SMK Tawau, jalan apa nih? Di Kampung Jawa. Oh, beginilah keadaan kawan-kawannya. Tapi nasiblah dapat dikawal, ada pihak polis yang datang cepat ya, berkawal di sini. Jadi kita lihat ke depan kawan-kawan ya. Hah? Gila kejadiannya nih bang? Tadi lagi. Baru saja nih? Tadi lagi, ada 1 jam lebih. Oh, 1 jam lebih ya kejadiannya nih. Kau tengok bawa kabur tong guys. Mungkin dia ada, gak tau lah kesilapan apa, boleh jatuh babas. Nasib ada pihak polis kawan-kawan ya. Tadi memang sesak lah di sini, tapi nasib cepat pihak polis datang terus mengawal keadaan. Jadi lalu lintas pun kembali pulih lah. Coba kita lihat di sebelah sana kawan-kawan ya. Oh, ini jalan mau menuju ke Apas, Batu 4, ke airport. Dan ini jalan mau menuju ke Kampung Jawa. Oh, ini mau menuju ke arah Kampung Jawa nih. Jadi ini sekarang ada lori lah yang datang memenariknya ya. Mau diselesaikan secepat mungkin. Jadi keadaan lalu lintas kembalilah normal. Tapi sekarang pun kira oke lah, dapat dikawal.